sahabat pemirsa N2 STV. Selamat bertemu kembali. Semoga Anda juga dalam keadaan yang sehat. Senang dan sukses. Kesempatan kali ini kita bertemu di dalam Bejana Hidup. Sebuah wadah tentang kehidupan. Kali ini saya akan mencoba bercerita tentang masalah. Siapa sih manusia yang gak punya masalah? Tapi di antara masalah tentu berbeda-beda. Kali ini seorang pemuda dengan seekor keledai. Keledai yang sangat disayanginya. Ketika mereka berjalan menuju sebuah padang rumput. Keledai adalah binatang yang memang sudah ditakdirkan bodoh. Tanpa melihat lubang, dia terperosok masuk ke dalam lubang. Sementara si pemuda sangat sayang sekali kepada keledainya ini. Dia berpikir bagaimana cara agar keledainya ini dapat naik ke atas kembali. Setelah 2 jam dia mencoba, ternyata keledai itu tidak juga dapat naik ke atas. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan. Karena sayangnya kepada keledai itu, biarlah aku relakan keledai itu yang kusayang ini mati dan akan aku kuburkan. Dengan bersusah payah dia mencoba menimbunkan tanah sedikit demi sedikit ke dalam lubang di tempat keledai itu terperosok. Apa yang terjadi, sahabat? Ternyata begitu tanah masuk ke dalam dan si keledai mengibas-kibaskan badannya, tanah jatuh ke bawah. Kemudian tanah yang jatuh ke bawah itu menambah si keledai tinggi. Dia pijak itu tanah. Demikianlah terus. Dan akhirnya si keledai terlepas dari lubang tersebut. Ternyata masalah yang dipecahkan oleh si pemuda itu adalah karena, bukan karena dia pikir itu adalah jalan keluar, tapi ternyata menjadi jalan keluar. Sehingga kadangkala dalam permasalahan yang kita jalani, kita sering berpikir bahwa mungkin itu tidak akan terselesaikan. Ternyata karena ada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, tempat kita meminta, tempat kita memohon agar apa yang kita inginkan dapat tercapai. Demikianlah yang dialami oleh si pemuda dengan keledainya. Sehingga mereka berdua dapat menyelesaikan masalahnya. Dan keledai digiring oleh si pemuda ke padang rumput untuk merumput kembali. Apa yang kita petik dari situ, saudara? Jangan pernah berputus asa. Setiap perbuatan baik akan menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, jangan menuai badai. Jangan menyemai benih-benih yang tidak baik. Karena apa? Apabila Anda menyemai badai atau menabur badai, Anda akan panen topan yang akan datang. Oleh karenanya, selalulah berbuat baik. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.